Adham, salah seorang yang ingin menunjukkan kepada kita bagaimana nasihat kepada orang awam. Ibrahim ibn Adham, seorang alim, seorang wali besar. Dia bertugas satu hari, dia bekerja untuk menjaga kebun kepada satu orang tuan yang punya kebun. Datang seorang macam Baltoji Samseng. Datang ke kampung itu, kepada kebun itu, dia beritahu, aku nak biasalah Samseng kan nak tunjuk dia punya kekuatan. Aku nak itu buah-buahan. Kata Ibrahim bin Adham mengatakan, saya ada kepada kebun ini dan saya tidak hak untuk memberikan satu buah pun karena saya tidak mendapatkan izin. Kamu tidak tahu siapa saya, kata Samseng itu. Saya mohon maaf, saya tak boleh bagi izin. Ditampar itu Ibrahim bin Adham. Tampar sekali, tetap dia berdiri di hadapan pintu balik. Saya tidak akan izinkan kamu untuk mengambil satu buah pun juga. Tampar kali yang kedua. Sampai ketiga kali tamparan, sehingga Samseng itu pun dah melihat orang ini tegar juga, ditampar pun berkali-kali, tetap berdiri di hadapan pintu, tak bagi izin. Baik, aku tinggalkan saja. Dia pergi. Kejadian ini disaksikan oleh salah seorang. Samseng itu dipanggil. Hei, apa kamu buat? Saya hanya minta satu buah tadi bagi sama dia. Kata orang itu beritahu kepada Samseng, kamu tahu siapa yang kamu tampar itu? Gak, saya tidak tahu. Gak, itu Ibrahim bin Adham. Namanya dikenal, tapi tak tahu wajahnya macam mana. Itu Samseng punya malu, tampar orang besar, dia patah balik, pergi jumpa dengan Ibrahim bin Adham, wal'afu, minta maaf, saya ini pukul kepada kamu berkali-kali. Kata Ibrahim bin Adham mengatakan, saya maafkan kamu bermula daripada kamu angkat tangan dan memukul kepada saya sudah maafkan kepada kamu. Bagaimana saya tidak akan memaafkan kepada kamu? Setiap kali kamu angkat tangan memukul kepada saya, Allah ampunkan dosa saya karena saya sabar menghadapi sikap kamu. Dengan sebab kamu Allah ampunkan saya, takkan saya tak nak maafkan kamu. Kamu sudah bawa kebaikan untuk saya kena balas kebaikan. Kebaikan yang kamu bagi lebih besar daripada kebaikan yang saya bagi kepada kamu. Syafaga, hatinya Allah. Tak tahu macam mana kita nak ukur kita punya hati berhadapan dengan orang. Kena horn sikit saja dalam kereta kita dan melenting. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyafaqah mesti ada latihan untuk mengasihani, jangankan kepada kawan sahaja, kepada orang yang tak suka kepada kita. Kadang-kadang orang yang mengganggu kepada kita. Kita nak apa yang Allah bagi, bukan orang itu bagi kepada kita. Itu orang bagi kepada kita, habis di dunia, khalas.